Pantai Gorontalo. Dan karena kegiatan ini juga dirangkaikan untuk meramaikan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang di Gorontalo. Dulu kalian? Closing di sini, Mas? Tidak. Yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun Kabupaten Gorontalo yang ke-345 tahun. Saya Selas Rasinoyo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dan sampai jumpa. Oke, rame-rame 1, 2, 3. Terima kasih. Iya. Bagaimana form kebersamaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah. Saya mengapresiasi. Salah satu kegiatannya kan jalan kerukunan. Seperti apa tadi? Yang jalan sehat kerukunan itu adalah untuk karena ini kegiatannya melibatkan seluruh masyarakat dan menunjukkan bahwa Kementerian Agama benar-benar bertanggung jawab di dalam kehidupan keberagamaan, kemudian terutama menumbuh suburkan harmoni kehidupan kita sebagai umat yang beragama. Toleransi di situ, Pak? Ya itulah yang kami tunjukkan. Saya membawa seluruh kepala bidang pendimas, bukan hanya Muslim tetapi juga dari Kristen, dari Katolik, saya bawa semua untuk menunjukkan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Gorontalo bahwa Kementerian Agama ini sangat memperkuat berusaha untuk tetap sinergi kehidupan beragama di antara seluruh umat beragama. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan makan ya, jangan cuma paling penting itu lapar.